Hi guys, welcome to my channel, it's me Han Chandra. So di episode kali ini aku mau berbelanja online shopping karena sekarang kan lagi bulan Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri. Nah aku mau coba pengen terlihat stylish juga supaya tetap kelihatan keren kalau misalnya OOTD. So aku mau belanja online shop, jadi kita langsung cek aja ya. Mungkin aku mau cari baju koko pria yang warnanya tuh agak terang, karena kan Idul Fitri putih, bersih, suci, hatinya yang kembali murni juga, dimana hari saling memaafkan. So ini dia, aku sambil scrolling baju koko pria. Nah ini ada kurta pria Pakistan polos avatar, tapi ada list hitamnya, ini juga bagus, cuman kita cari lagi deh. Ini juga bagus, tapi emang ini agak terlalu bermotif untuk gue sih. Nah, aku carinya di salah satu e-commerce di Shopee. Jadi aku mau coba-coba scrolling aja yang ada di sini. Coba kita cari lagi. Gamis. Nah, kok yang muncul cewek? Akhirnya juga aku mau nemuin ini. Ini lagi promo big sale koko kurta Pakistan panjang 2-ton polos. So, jadi aku akan pilih ini. Warnanya putih ke light blue gini, kayaknya seru. Yes. Pilih 2 diskon 9.000. Satu aja dulu ya. Beli sekarang. Ukuran M. Oke. Terus kalau untuk celananya, aku pengen celana yang terlihat loose atau juga kayak jogger atau juga mungkin kayak Aladdin style. Coba kita cari Aladdin pants. Sebentar ya, aku masih cari. Jadi ini kan butuh proses nih, kamu sambil liatin. Cuman ini kebanyakan yang muncul cewek. Aladdin celana. Loh. Aku searching celana Aladdin cowok. Jadi kan kalau Aladdin tuh pakai celananya tuh kan ya emang agak lebih loose ya, nggak ketat sama press ke kaki kita. Nah aku memilih untuk celana sirwal pangsi tali boxer jumbo, harganya 59.900, which is 6.000 rupiah. Nih yang ini aku mau coba purchase. Ntar aku mau pilih yang warna apa ya, mungkin tadi kan udah soft blue sama white. Nah, sekarang aku mau pilih celananya yang navy deh biar lebih match, atau bisa sebenarnya bisa cream sih. Cuman aku coba pilih navy deh. Beli. Beli sekarang. Totalnya cuma 178.900 aja, guys. Kita pakai voucher gratis ongkir juga. Oke, tinggal tunggu barangnya datang, ntar kita review lagi ya. Sekarang pesananku sudah datang. Langsung aja kita unboxing, kita buka. Ini yang... ini tuh celananya. Dia bilang gak ada, aku kan pesan warna navy tuh, cuman gak ada. Bilang warna hitam, ya udah deh. Kita lihat ya celananya kayak gimana. Wow, celana seperti ini. Not bad loh, dengan harga 59.000 aja. Terus tuh ada ininya, ada talinya di sini, jadi kayak celana-celana agak-agak gombrong gitu. Karena aku kemarin sempat mau cari celana Aladdin tapi nggak ada. Adanya kayak gini. Oke, not bad. Jahitannya oke. Cuman yang mungkin mereknya aja yang ada di sini, yang finishingnya agak kurang terlalu rapi menurutku ya. Dan ininya. Tapi it's okay. I think it's okay buat Lebaran kali ini. Oke, ntar aku pakai. Terus juga ini atasannya, langsung buka aja. Wow, nggak sabar pengen lihatnya. Double plastik, aku pesan ukuran M dan kayak gini. Sesuai ekspektasi kah? Wow, oke. Okay. Jahitannya lumayan rapi, tapi nggak terlalu rapi-rapi banget. But it's okay, I think kayak masih ada benang-benang gini, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang pasti nggak sampai robek atau bolong. Masih bisa pakai, oke. Aku ganti baju dulu. Entar gimana lihat hasilnya, oke? Dah, ini dia baju untuk Lebaran dengan harga 178.000 aja. Spin guys.
Gimana? Bisa aku sharing tentang baju Ramadan yang aku pilih dan belanja online shop yang which is harganya relatif terjangkau, bisa kalian dapetin juga untuk Ramadan kali ini dengan baju yang baru tapi tetap terlihat kece dan yang pasti nggak terlalu menguras kantong kalian. Gimana? Not bad kan? Okay, gitu aja mungkin yang bisa aku sharing. Semoga kalian juga bisa mendapatkan inspirasi dari konten YouTube channelku ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga komen dan like juga. Dan sharing juga mungkin ke teman-teman kalian yang membutuhkan konten seperti ini. Okay, sampai ketemu di next video. Semoga ibadah kalian juga lancar semua ya sampai hari Idul Fitri besok. Bye-bye.